Halo teman-teman, balik lagi channel Will I Am. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai banner baru ya. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya tidak pakai facecam ya. Soalnya udah lumayan malam ini dan lagi agak hujan juga di sini. Ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung buka news. Dan ini ada premium transfer Junior Yacht Tsubasa. Tsubasanya Junior Yacht yang baru ya, Tsubasa ya. Dan Zino Hernandez. Premium transfer kali ini rate increase-nya 7% ya untuk player bintang 3. Dan periode kali ini dari tanggal 29 sampai tanggal 6. Dan ini ya Tsubasanya gila. All Japan Junior Yacht aiming for the top, Tsubasa Aujora. Tsubasanya ini atributnya merah dan kalian mesti tahu nih. Team skill ini Anniversary Reconnaissance Power ya. Dia itu meningkatkan All Forward dan MF ya. All Japan Junior Yacht itu statusnya 15%. Dan untuk All S Player statnya nambah 5%. Kalian mungkin bingung All S Player stat itu nyari di mana? Kalian bisa tekan di gambar player yang kalian ada sekarang, itu cari kategori S. Itu ada keterangannya di situ. Dan kali ini special trade-nya itu ada dua Tsubasa. Special trade yang pertama The S Enter ya. Dia dapat tambahan 15% skill power saat ditempatkan di posisi MF dan dapat tambahan 2% skill power dari setiap pemain junior yacht ya kalau ditempatkan di posisi yang tepat. Kalian perlu pahami nih, position junior yacht player, jadi itu nggak patokan harus junior yacht Jepang, yang penting pemainnya junior yacht ya. Kalau kalian punya PL Junior Yacht itu bisa ngebuk Tsubasa juga. Jadi kalau kalian punya 11 pemain Junior Yacht, meskipun itu ada yang Jepang, ada yang non-Jepang, itu Tsubasa ini bisa ngebus 2%, itu dikali 11 itu 22%. Ditambah dari Tsubasa sendiri 15%, itu berarti 37% itu ngebus si skill power Tsubasa ya. Terus, ini special trade yang kedua ini yang menurut saya yang paling GG sih, skill charge dribble. Jadi saat skill charge, kalau kalian pakai skill dribble dan kalau kalian menang di match up, itu skill dribblenya nggak akan ngurangin ya. Jadi kalian bisa unlimited pakai skill dribble kalau kalian menang sekali. Jadi wajib banget sih punya Tsubasa ini. Meskipun kalian nggak full limit trick, yang penting kalian bisa fullin ini skill dribblenya untuk supaya asal menang aja kalau match. Jadi unlimited skill dribble ini Tsubasa. Dan kita kedatangan kiper baru ya, Zino Hernandez. Gila, ini Zino Hernandeznya atributnya teknik ya, team skillnya defense dan counter attack. LGK dan MF Junior Yacht nama status 15%. Ya, lumayan gede sih untuk kalau kalian bikin pertahanan ya. Soalnya kan ini tim skillnya defense dan counter attack. Jadi yang di up itu GK dan MF. Dan untuk special trade-nya ini an imposing scoreless streak. Ini ketika ditempatkan di posisi GK, si Zino Hernandez ini nambah boost 3% skillnya dari setiap posisi junior yacht player. Jadi kalaupun kalian punya rata-rata pemain junior yacht Jepang, kalian bisa pakai Zino Hernandez ini buat jadi kiper kalian. Karena special trade-nya ini yang pertama bisa ngambil tambahan dari para pemain junior yacht yang ada ya. Ingat patokannya bukan Jepang, tapi asal junior yacht, itu bisa nge-boost skill si Hernandez. Dan special trade yang kedua, kalau yang sebelumnya si Yuga itu killer cats ya, kalau ini
Skiller Attribute Power itu ngurangin 50%. Ya, 50% Attribute Power setiap match ya. Jadi mau nendang apapun, shoot biasa atau pakai skill apa pakai skill card itu akan kurang 50%. Jadi jingle nanti sini wajib banget kalau kalian mau punya buat gantiin si Wakabayashi atau si Wakasematsu yang ada ya. Ya si Tsubasa ini kedapetan skill baru ya, South American Fame, itu kalau full limit break 7860 dan max statusnya itu 53.923. Oke, kita lanjut ke si Hernandez. Skillnya ini Golden Right Hand ya, 7890 dan max statusnya 53.852. gila, ini sih premium transfernya gila banget ya. Kita tanpa basa-basi lagi kita cek transfer dulu ya. Di sini ada dua ya, jadi kalian bisa gacha di Tsubasa atau di Hernandez, sebenarnya sama aja, cuma yang beda itu di sini. Kalau kalian buka di Tsubasa, distribution-nya ini rate-nya Tsubasa yang lebih tinggi ya, 0,8% ya. Si Hernandez 0,4%, yang lain juga rata-rata 0,4%. Bisa dapat si PR yang junior juga, bisa dapat juga material juga. Si Awi, ini Awi-nya yang MS ya. Jadi ya rata-rata pemain zero face. Terus kalau di Hernandez, nah ini pemainnya yang bisa didapetin ya, yang di wrap up nih ya, ada Hernandez, Tsubasa, juga Mitsugi, ada si Matsu, ya registered player juga. Nah kita lihat distribution rate nya kalau di generasi yang Hernandez itu, Hernandez yang di up rate up paling tinggi ya, 0,8%. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin saya akan gacha langsung kali ini ya. Mungkin kalian juga pengen tahu seperti apa hasilnya. Kita akan mulai gacha kali ini. Ya, karena saya pengen banget punya Tsubasa nih, kita mulai gacha di Tsubasa ya. Semoga aja bisa dapat nih. Penasaran sih red up-nya ini malam-malam. Jadi kalau Tsubasa ini cuma dapat sekali juga cukup sih. Wow. Apakah pecah? Ampas. Step pertama, ampas. Kita lanjut gacha yang kedua kali. Masih belum berubah. Ayo, mana nih? Masih belum. Aku pecah. Ya. Oke, kita gacha sekali lagi nih.
kah? Ayo dong. Masa sih belum dapet ya. Ayo. Ini 0,8% loh. Tiga kan masih empat. Oke, sekarang kita keteng ya. Kita keteng lah. Keteng coy. Keteng. Dua kali keteng, tiga kali keteng. Masih belum. Empat kali keteng. Masih belum. Lima kali keteng. Masih belum. 6 kali keteng. Masih belum juga. 7 kali nih. Masih belum juga. 8 kali. Masih belum juga. 9 kali. Dapet nih. Dapet. Ayo kita. 11 kali. Ganti juga. Lanjut lagi. Lagi nih. Nah, pelan. Udah 10 kali keteng masih belum dapat nih. 10 kali keteng masih belum dapat. 10 kali keteng masih belum dapat. 3 kali muti masih belum dapat ya. Kita lanjutin video selanjutnya seperti ini ya. Ini yang pemanasan lagi sih. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan terus support channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Bye-bye.